Para hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini Allah telah mengumpulkan kita di tempat yang sama dengan niat dan tujuan kita sama, yaitu memutala'ahi, memuzakarahi, mempelajari, mendengarkan, serta mendiskusikan ilmu-ilmu yang fardu ain. Mudah-mudahan dengan berkat hadir, dengan berkat orang-orang yang hadir di dalam majlis ilmu agama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebab mengampuni daripada seluruh dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, baik yang hidup ataupun yang sudah wafat, jiran tetangga kita kaum muslimin dan muslimat mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah senantiasa memberikan kepada kita serta keluarga kita keluasan rezeki, kemudahan segala perkara, panjang umur, sehat wal afiat. Dan Allah senantiasa menutup daripada aib keburukan kita baik di dunia dan akhirat. Dan Allah menjadikan sebab majlis ta'alim, majlis ilmu agama, i'tikaf di dalam masjid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita serta keluarga kita kelak dalam keadaan husnul khatimah. Dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pada kajian kita yang telah lalu, kita sudah membahas, mengkaji dan mempelajari fikih yang berkaitan dengan bab ibadah. Pada malam ini kita akan mengkaji dan mempelajari fikih muamalah yang berkaitan dalam bab gadai dan sewa. Kita akan membahas seputar pertanyaan-pertanyaan dan jawaban serta solusi pada pembahasan gadai, yang di mana ketika seseorang melakukan gadai hampir-hampir banyak melakukan kesalahan ketika transaksi gadai tersebut, dan menjatuhkan seseorang tersebut kepada perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah perbuatan riba.